Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami, Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto, Ketua DPRD Ferry Sudarsono, anggota Forkopimda, asisten, staf ahli bupati, dan sejumlah kepala OPD Kabupaten Madiun bersiarah ke makam mantan Bupati Madiun yang kedua, yaitu Raden Ayu Retno Dumilah di Komplek Makam Raja-Raja Mataram yang berada di Kota Gede Yogyakarta, Sabtu 4 Desember 2021. Sebagaimana biasa, ziarah makam mantan Bupati Madiun ini dilaksanakan setiap tahun menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun. Karena pandemi COVID-19, ziarah sempat tertunda. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mendoakan para pendahulu yang telah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa Raden Ayu Retno Dumilah adalah Bupati Madiun yang kedua. Beliau ini adalah putri dari Bupati Madiun pertama, Ronggo Jumeno, yang dimakamkan di Makam Kuncen Kota Madiun. Retno Dumilah selain sebagai Bupati Madiun yang kedua, beliau juga merupakan istri permaisuri dari Panembahan Senopati Sutowijoyo, sehingga beliau dimakamkan di Komplek Makam Raja-Raja Mataram.